Bupati Robi tunjukkan simpati dan empati pada anak disabilitas di Tanjung Uban. Wartakepri.co.id, Bintan, hadiri kegiatan bazar serangkaian kegiatan HAT Kabupaten Bintan ke-74, Bupati Bintan. Robi Kurniawan hampiri distan disabilitas serta memberi perhatian khusus. Sabtu, tanggal 3 Desember tahun 2022. Robi Kurniawan tampak simpatik dan menunjukkan rasa empatinya saat serangkaian kunjungan kegiatan HAT Kabupaten Bintan ke-74 yang dilaksanakan di Gedung Nasional Gunung Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara. Begitu pula Robi mengatakan, anak disabilitas sangat luar biasa, tetapi di luar dari itu juga, orang tua sangat tangguh dan guru didik juga turut serta dalam proses. Pasalnya mereka dengan tabah dan sabar untuk membesarkan. Di belakang mereka ada orang yang kuat, sambungnya, mereka adalah orang tua yang mampu dan sabar mendidik, tegas Bupati Bintan. Robi Kurniawan. Robi juga berharap serangkaian kegiatan HAT Kab Bintan yang digelar di kecamatan, semua berjalan dengan baik dan kondusif. Laporan dari Agus Ginting.